بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kaum muslimin muslimat Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita menuju majlis ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini belum kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tauhid yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini adalah satu pembahasan satu judul jangan remehkan salat jangan remehkan salat Saudaraku sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah salat ini, tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Lihatlah bagaimana pensyariatan ibadah salat ini dalam sehari sebanyak lima kali, salat wajib yang kita maksudkan di sini, dari salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Apakah ada di antara rukun Islam yang pensyariatannya sekerep gitu bahasa Indonesianya apa? Eh? Sepadat ini. Kalau salat selain salat itu kan ya ada zakat, ada puasa. Zakat itu setahun sekali, zakat mal. Kemudian puasa setahun sekali, puasa di bulan Ramadan, haji sekali seumur hidup. Subhanallah, ternyata ibadah salat ini adalah setiap hari adalah lima kali, sehari semalam lima kali. Tentunya, ini adalah menunjukkan kepada kita betapa salat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini memiliki kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat istimewa yang semoga nantinya ketika kita telah mengkaji apa yang nanti kita sebutkan di sini kita tidak lagi meremehkan ibadah yang agung dan mulia ini kita akan bersegera ketika azan berkumandang kita akan langsung terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang panggilan tersebut keuntungannya bukan untuk Allah Panggilan tersebut keuntungannya kembali untuk kita semua yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Enggak ada sedikit pun untung Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati banyaknya musalli, orang-orang yang salat. Enggak ada keuntungan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala ketika apa? bertambah jumlah orang yang datang salat berjamaah yang beruntung adalah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Aku enggak butuh rizki dari mereka. Aku enggak butuh makan dari mereka. Dari manusia Allah enggak butuh apa-apa. Kita semuanya yang fakir kepada Allah. Kita semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibadah kita, dengan salat kita. Kita itu yang butuh kepada salat kita jamaah. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan poin-poin yang menunjukkan tentang agungnya salat. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita berharap setelah kita mendengar pemaparan ini, penjelasan ini, materi ini, kita berharap tidak ada lagi di antara kita yang masih menomorduakan salat. Menomorduakan dari urusan dunia. Kalau menomorduakan dari urutan rukun Islam ya memang salat itu kan nomor dua benar? Ya, kita nomor dua kan. Kalau itu urutan apa? Rukun Islam. Tetapi kalau dengan urusan dunia jangan sampai kita menjadikan salat itu di nomor dua kan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh ibadah salat, yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril Kedatangan beliau malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia Rambutnya yang begitu rapi bajunya yang begitu bersih Namun tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenal siapa orang ini, siapa sosok yang istimewa ini. Dari penampilannya Masya Allah luar biasa. Kemudian setelah itu datang di hadapan Nabi SAW seolah-olah telah memiliki kedekatan. Duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lutut beliau ke lutut Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah. wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan." bait Kemudian malaikat Jibril mengatakan sadaqta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk memaparkan tentang Islam beliau mengatakan yang namanya Islam itu pertama fondasi yang paling utama adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan ini merupakan landasan yang terpenting dalam ibadah kita, dalam agama kita. Afan. Karena inti dari ajaran Islam adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Intinya itu adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan dalam ibadah kepada Allah mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan ini sebagai pondasi dalam diri kita. Intinya Islam beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya sampaikan, menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu orang, kita semuanya di dunia ini menyelisih Nabi Muhammad yang satu orang kita dalam selaka Beda halnya ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Meskipun kita di dunia sendirian Semuanya menyelisih Nabi Muhammad Kita dalam keberuntungan yang sangat besar Karena kita nggak akan pernah ditanya Kenapa kamu menyelisih kaummu Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad Tetapi kalau kita mengikuti kaum kita Tetapi kita menyelisih Nabi Muhammad Kita akan ditanya kenapa engkau menyelisih seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terpenting dari Islam ini. Ibadah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa tuqimus salah dan kemudian engkau menegakkan salat. Menunaikan zakat melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu. Lima rukun Islam. Yang terpenting adalah syahadat, kemudian setelah itu adalah salat yang memiliki kedudukan yang kedua. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan Bukankah sholat itu penting banget karena akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya? Iya. Namun setelah memiliki syahadatain. Sholat akan begitu hebat pengaruhnya kepada ibadah-ibadah yang lain ketika sudah ada landasannya. Sudah ada syahadatain, baru sholat akan memiliki pengaruh hebat. Jangan sampai ketika kita di dalam dakwah kemudian kita, yang penting orang diajak sholat saja. Sudah diajak sholat, diajak sholat. Nanti, kalau diserukan kepada syahadatain, akan bertabrakan dengan apa keyakinan-keyakinan sebagian orang. Nanti, kamu dakwahnya akan apa? Akan mandul, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ajak salat saja sudah sama-sama semuanya ngajak kepada salat. Gak bener yang semacam ini. Kalau seandainya seorang mau menjalankan salat yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, tetapi bobrok dalam masalah tauhidnya. Dalam masalah akidahnya Apalah arti daripada salat yang dia kerjakan Apalah arti dari sadaqah Dari zakat Dari ibadah haji yang dia kerjakan Demikian juga puasa yang dia kerjakan Tidak ada artinya Karena apa? Rusaknya tauhid dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Jadikan Salat ini memang kedudukannya setelah syahadatain di dalam dakwah kita ajak manusia kepada tauhid memurnikan kalimat la ilaha illallah memurnikan mutabaah pengikutan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam barulah setelah itu kita ajak manusia kepada perkara yang terpenting setelahnya yaitu kepada salat ini adalah poin yang pertama yang kita harapkan pengetahuan ini akan menjadikan kita tidak meremehkan sama sekali ibadah salat. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Salat merupakan tiang daripada agama kita. Sebagaimana kita mengetahui bangunan sehebat apapun pasti memerlukan yang namanya tiang. Semua bangunan itu memerlukan kepada tiang meskipun sebagian orang merekayasa bangunan seolah-olah nggak punya tiang padahal hakikatnya tetap punya tiang ya ya apa tidak Bomnya sekarang orang membangun satu bangunan tinggi banget ruangan tinggi seolah-olah nggak ada tiangnya tetapi memang apa sudah direkayasa kan tiangnya dipasang di mana tiangnya dipasang di mana di tembok kan di dindingnya kan di sela-sela apa namanya pasangan batu bata itu dibuat tiang-tiang yang kokoh yang kuat sehingga seolah-olah bangunan tersebut tanpa apa tiang di dalamnya ketahuilah agama kita tiangnya adalah salat pondasinya tadi syahadatain tiangnya adalah apa salat Nabi SAW alaihi wasallam beliau menyebutkan as-salatu imaduddin hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Salat itu merupakan tiangnya dari agama ini. Maka bagaimana Islam seorang akan bisa kokoh? Bagaimana Islam seorang itu akan tetap berada dalam dirinya secara utuh kalau seandainya salatnya sudah tidak ada? As-salatu 'imaduddin. Salat ini merupakan tiangnya agama. Lihatlah bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau berpesan kepada gubernur-gubernur yang sudah ditugaskan untuk apa menjadi wakil beliau. Beliau berpesan kepada gubernur-gubernur beliau, dia sebagai Amirul Mukminin. Di hadapan gubernur-gubernur beliau mengatakan, Inna ahamma umurikum indi as -salah. faman hafidhaha hafidha dinahu, waman fahuwa lima siwaha agyya wala fil islam liman taraka shalah lihat bagaimana pesan Amirul Mukminin Umar bin Al khattab khalifah kedua beliau mengatakan inna ahamma umurikum indi as sesungguhnya urusan terpenting yang ada pada kalian bagiku adalah salat Beliau mengatakan, "Faman hafizaha hafizo dinahu." Siapa yang menjaga salatnya, hakikatnya dia menjaga agamanya. Seorang yang menjaga salat, hakikatnya dia menjaga agamanya. "Wa man dayya'aha," barang siapa yang menyia-nyiakannya, yang menyepelekan salat, "fahuwal masiwaha ajya." Maka pasti dia akan lebih menyepelekan urusan yang lain. Kalau seorang sudah menyia-nyiakan atau menyepelekan salat, Pak. Secara otomatis dia itu akan menyepelekan yang lainnya. Wala Islam liman taraka shalah. Beliau kemudian mengatakan dan tidak ada bagian dari Islam bagi seorang yang meninggalkan salat. Sebagaimana kita mengetahui Nabi S.A.W Wasallam menghukumi orang yang meninggalkan salat secara totalitas, beliau hukumi secara menjadi apa? Jadi kafir. Al ahdu bainana wa salah, faman kafar. Yang Nabi sallallahu wasallam mengatakan, perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, Siapa meninggalkan salat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakad kafar. Beliau yang menghukuminya. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang-orang yang salatnya bolong-bolong, pak. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk orang-orang yang meninggalkan salat secara totalitas, namun masih ngaku Islam. Ngaku Islam tapi enggak salat yang tersisa keislamannya di mana? Di mana keislamannya? KTP saja. Berarti KTP ini lebih Islam, Ustaz. Ya. Masuk KTP lebih lebih surga gitu. Ya tidak ada seperti itu. Karena KTP itu nggak ada artinya. Kartu yang ada artinya adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, Pak. Tapi bukan berarti jenengan kemudian ke tukang kartu bikin kartu apa? La ilaha illallah. Kartu yang akan bermanfaat itu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah yang akan sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal dengan hadis sahibul bitaqah. Orang ini enggak punya amal kebaikan sama sekali ditanya kenapa dosanya kok begitu banyak enggak punya alasan enggak punya timbangan kebaikan sama sekali dosa yang dia miliki sebanyak 99 lembar semuanya isinya dosa enggak ada kebaikan selembar dosanya itu sejauh mata memandang dia punya berapa 99 lembar kalau selembar ini saja tulisannya kecil-kecil dosa kita sudah banyak banget enggak cukup kalau orang ini yang sahibul bitaqah ini punya lembaran-lembaran amal pada catatan amal pada hari kiamat kelak satu lembarnya itu sejauh mata memandang semuanya dosa nggak ada nggak ada kebaikannya. Ketika ditanya apakah kamu punya kebaikan nggak punya. Kenapa kamu mengerjakan itu nggak punya alasan? Alasannya kenapa? Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang maha adil yang membalas kebaikan dengan berlipat ganda kebaikannya. Dikeluarkanlah untuk orang tersebut satu kartu, kartu orang tersebut yang dia tidak sadari sebagai kebaikan. Kartu orang tersebut bertuliskan la ilaha illallah. 99 diletakkan di daun timbangan. Yang satu kartu ini diletakkan di daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, kebaikannya, cintanya, kasih sayangnya kepada hamba. La ilaha illallah yang satu kartu saja menang, lebih berat daripada 99 catatan yang semuanya dosa. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita tentang apa? Tentang salat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan la fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian di Islam bagi orang yang meninggalkan salat sebagaimana Nabi telah bersabda juga mirip dengan seperti ini. Nabi menghukuminya telah kafir siapa yang meninggalkan salat. Imam Ahmad beliau mengatakan fa mustahifin bis mustahinun biha setiap orang yang merendahkan atau meremehkan salat fahuwa mustahifun bil islam mustahinun bih siapa yang meremehkan salat hakikatnya dia adalah meremehkan islam siapa yang merendahkan salat artinya dia merendahkan islam wa islam ala sesungguhnya bagian dia dari islam itu adalah seukuran bagian dia atau semangat dia dalam mengerjakan salat islam ala dan loyalitas dia terhadap islam sesuai dengan loyalitas dia kepada salat kalau orang salatnya itu dijaga insyaallah dia semangat dalam berislam kalau orang yang sudah apa, enggak menjaga salat kemungkinan untuk menjaga Islam juga sangat apa, sangat sedikit sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga sekarang. Allah Subhanahu wa taala tadi yang kedua apa? Hah? Tiang agama. Yang ketiga, Allah mensyariatkan salat kepada Rasul secara langsung. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara. Dan tentunya ini merupakan satu apa? kemuliaan tersendiri. Satu keistimewaan tersendiri. Syariat-syariat Islam yang lainnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lain halnya dengan salat. Namun lain halnya dengan salat ini, Allah subhanahu wa taala berkenan untuk apa memanggil Nabi nya sallallahu alaihi wasallam sampai ke sidratul muntaha diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang dinamakan dengan Isra kemudian dimi'rajkan dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh bahkan sampai ke Sidratul Muntaha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung mendapatkan wahyu tidak sebagaimana biasanya melalui malaikat Jibril dengan berbagai macam caranya tetapi tentang salat ini Allah mewajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Yang diwajibkan di saat itu adalah berjumlah berapa pertama kali? 50 kali. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah senang banget kalau hambanya beribadah dengan salat. Karena apa? 50 waktu. 50 kali dalam sehari semalam. Kalau sehari semalam sekarang 24 jam, kalau seandainya ditetapkan sekarang 50 waktu, berarti berapa menit sekali? Hah? 20 menit sekali? Masya Allah, luar biasa sekali. Bisa kerja paknya dengan pak? belum apa apa dah langsung salat lagi. Apa -apa, salat lagi, belum apa apa salat lagi, belum apa apa salat lagi seperti itu. Karena apa? Memang Allah senang sekali diibadahi dengan ibadah ini. Namun kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan masukan dari nabi siapa? Nabi Musa untuk apa? Meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sekarang. lima. Tetapi pahalanya tetap lima puluh. Masya Allah. Lima kali salat pahalanya berapa? Lima puluh tetap. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hiya khamsun wa khamsuna. Kata Nabi s.a.w salat itu lima kali, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 50. Allah. Pahalanya 50, Pak. Ditambahi lagi sholatnya di Masjid Nabawi, <tuh> ditambahi lagi sholatnya di Masjidil Haram. Kan, Masya Allah luar biasa sekali. Ditambahi lagi dengan apa? Sholatnya berjamaah. Masya Allah. Khusyuk lagi di dalamnya, luar biasa tentunya. Pahala yang didapatkan. Maka kemarin ada obrolan dengan jamaah itu sebenarnya kalau kita ongkos umroh itu murah banget ya kalau dihitung-hitung dengan apa pahala yang didapatkan murah banget karena apa salat di masjidil haram coba sekali salat seratus ribu kali salat di luarnya pahalanya pak demikianlah Allah muliakan satu bidang tanah dicintai dan dimuliakan oleh Allah dengan pahala yang begitu melimpah ruah seratus ribu kali coba Berapa tahun jenengan sholat kalau di tanah air? Coba hitung. <laughs> Biar yang punya rizki itu enggak bilang, lah mahal banget umroh untuk yang lain aja dulu, bikin rumah, bikin apa, beli mobil dan lain sebagainya gitu. Agar apa? Agar ngitung juga gitu. Masya Allah. Pengorbanan itu enggak ada sia-sianya. Oh sholatnya pun paling berapa? Karena di Masjidil Haram biasanya empat hari, empat hari yang nggak sampai empat malam mungkin ya. Ya sekitar empat hari lah itu ngelajah seperti itu. Kalau seandainya satu kali sholat dapat seperti itu dan di sana, masya Allah semangatnya luar biasa pak. Nggak seperti di sini. Orang yang di sini jarang jamaah aja sebelum adzan biasanya sudah sampai masjid. <laughs> Sehingga dia dapat kobliyahnya, dapat sholat wajibnya, kemudian dapat bakdiyahnya, Masya Allah luar biasa Belum lagi ditambah setiap sholat lima waktu itu ada sholat jenazah Sholat jenazah Seratus ribu kali lipatnya sudah Karena semua sholat di situ dilipat gandakan Belum lagi kalau jenengan malam-malam sebelum subuh sudah datang ke masjid setengah jam Jenengan ngerjakan sholat apa? Qiyamul lail Tahajud dengan witirnya Masya Allah luar biasa sekali Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat ini adalah kembali kepada pembahasan kita sangat istimewa. Karena apa? Pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini secara langsung diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara dan para ulama mengatakan dilangsungkannya kewajiban salat dari Allah kepada Nabi Muhammad Menunjukkan tentang kemuliaan ibadah sholat tersebut, istimewanya ibadah sholat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan yang keempat. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Dan terangan tambahan ini akan berpengaruh sekali sholat ini kepada ibadah yang lain. Baik buruknya sholat berpengaruh kepada baik buruknya ibadah-ibadah yang lain. Kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung dari amal ibadah seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Siapa yang salatnya baik, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Demikian juga telah mendapatkan keselamatan. Siapa saja solatnya yang baik, dia akan beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba khasir. Barang siapa yang solatnya rusak, maka dia akan menyesal dan menjadi orang yang rugi. Siapa saja orangnya yang solatnya rusak, dia akan menyesal dan juga menjadi orang yang rugi. Fa in intaqasa min Rabbu wa unduru, abdi min biha man Kemudian ketika didapati salat fardunya itu ada kekurangan di sana maka Allah Subhanahu wa ta'ala Allah taala berfirman lihatlah apakah hambaku ini punya amalan salat yang sunnah dia punya solat sunnah atau ketidak, kemudian disempurnakan dengan solat sunnah tersebut. Apa-apa yang kurang dari solat fardunya, subhanallah, inilah pentingnya solat apa, solat sunnah bapak ibu. Kalau seorang solat fardunya ada kekurangan, ada mungkin kurang dari sisi apa, kehadiran hati kurang khusyuk, dan lain sebagainya. dalam menjalankannya tidak sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya kekurangannya maka akan digenapi akan disempurnakan dengan apa disempurnakan dengan salat sunnah qabliyahnya dan ba'diyahnya thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik kemudian amal ibadah yang lainnya itu seperti itu, mengikuti itu. Jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah keistimewaan dari ibadah salat yang keempat bahwasanya menjadi amal yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung dari amal ibadah kalau terkait dengan kezaliman dia ke orang lain itu terkait darah yang pertama kali akan dihisab pembunuhan ataupun kezaliman berupa apa melukai orang lain dan lain sebagainya itu yang akan pertama kali dihisab kalau terkait dengan hak Adam tetapi dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah apa salat kita lanjutkan yang kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau mewasiatkan salat di detik-detik Akhir kehidupan beliau, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat. Disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana min akhir wasiatir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan di antara wasiat yang paling akhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu as-salah jagalah salat jagalah salat wa ma malakat aymanukum dan juga budak-budak kalian artinya jagalah budak jangan zalimi berikan hak-haknya dan lain sebagainya jaga salat jaga salat ini di antara wasiat yang terakhir yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sudah diingatkan sedemikian rupa subhanallah lihatlah bagaimana di zaman kita sekarang ini apalagi di daerah-daerah yang harta itu dibukakan dengan apa begitu luas seperti di ibu kota ya akan menjadi sosok yang aneh dan asing ketika seorang pemuda kemudian menjadi orang yang rajin sholat ada satu cerita dari seorang yang tinggal di ibu kota tadinya dia berteman dengan ya, Teman seangkatan, teman satu kos-kosan kuliah sama di Jawa Tengah atau di Jogja, kalau nggak salah. Tadinya ini temannya sama-sama aktif di masjid. Bahkan yang satunya, yang satunya ini, yang satunya adalah biasa sudah ngisi anak-anak kuliah itu yang ngisi uh, kultum, habis sholat terutama di bulan Ramadan sudah aktif di pengajian. Subhanallah, sudah lama enggak kontak. 10 tahun lebih enggak kontak. Kemudian dipertemukan, kemudian dia diundang ke rumah. Ke rumahnya si yang tadinya rajin ceramah, Masya Allah salat itu katanya soft pertama terus gitu. Masya Allah Sampai di rumahnya ketika itu lagi ngobrol asik, Adhan berkumandang. Adhan berkumandang. Yang cerita ini ngomong, azan sudah adzan, masih terdekat di mana nih saya mau ke masjid gitu. Loh, kamu masih jaga salat? Astagfirullahalazim. Kamu masih jaga salat? Ini pertanyaan yang Astagfirullahalazim, Astagfirullah. Fitnah dunia itu begitu besar. Fitnah dunia begitu besar. Jangan pernah merasa aman dari fitnah dunia, maka kita diminta untuk apa? Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa apa? Untuk bisa istiqamah di dalam menjalankan salat. Kita juga diminta untuk berlindung dari fitnah hidup dan mati. Fitnah kehidupan dunia ini begitu berat. Kemarin ada juga jamaah yang bareng sama saya ngomong Ustadz. Dulu saya sebelum saya datang ke ibu kota saya baca Quran lancar. Dan saya punya rutinitas membaca Quran. Tetapi dengan kesibukan, kesibukan akhirnya sekarang blank dari memori saya bacaan Al-Quran. Tidak bisa baca Quran Pak. Hilang. Karena apa? Tersibukan dengan dunia. Keasikan dengan dunia. Na'udzubillah min dhalik. Saya katakan belum ada waktu terlambat Pak. Untuk belajar lagi, mengulangi dari nol lagi. Untuk bisa kembali membaca Al-Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah dipanggul di atas keranda itu terlambat pengen baca Quran. Tetapi kalau masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Nabi sudah mewasiatkan di akhir hayat beliau menunjukkan tentang pentingnya Sebagaimana Nabi mewasiatkan tentang tauhid, jangan jadikan kuburan sebagai apa tempat ibadah. Sudah diwasiatkan seperti itu sebagaimana kita bahas dalam kitab tauhid. Nabi mewasiatkan seperti itu. Dalam hal salat, Nabi juga telah mengingatkan di akhir-akhir hayat beliau. As-salatu as-salat. Wahai umatku jagalah salat. Wahai umatku jagalah salat. salat. Karena apa pentingnya sebagaimana orang tua ketika hendak meninggal dunia itu kan ya berwasiat sesuatu yang di mata orang tua itu penting tolong jaga tolong jaga ini tolong jaga ini dan lain sebagainya karena apa dilihat penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tauhid menjadikan salat adalah perkara-perkara yang penting maka beliau juga masih mengingatkan umatnya tentang salat tentang tauhid di akhir hayat beliau sudah masuk Aisyah tersisa 2 menit katanya. Kita cukupkan insya Allah 5 poin yang telah kita ambil dan insyaallah masih kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Penjelasan tentang agar kita tidak meremehkan ibadah salat, penjelasan tentang keistimewaan salat insyaallah kita masih akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita telah mempelajari 5. Mari kita ulangi bersama sebelum kita akhiri majelis kita. Yang pertama tadi apa? Poin pertama? Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Yang ketiga, salat merupakan uh, disyariatkan secara langsung. Kemudian yang keempat, amalan pertama yang akan dihisab. Kemudian yang kelima, di antara wasiat terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada diri kita semuanya semangat di dalam menjaga salat. Karena dengan menjaga salat kita berarti menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.